Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi puluhan nelayan yang terombang-ambing di perairan Pulau Babi, Kabupaten Sika. Nelayan yang selamat ini langsung diperiksa petugas kesehatan. Sebanyak 23 nelayan di Kabupaten Sika berhasil diselamatkan tim SAR gabungan setelah terombang-ambing di perairan Pulau Babi selama 5 jam. Diketahui kapal para nelayan ini mengalami mati mesin dan kebocoran ketika tengah melaut. Beruntung tim SAR cepat tiba di lokasi menggunakan kapal KN SAR Punta Dewa cepat mengevakuasi para nelayan ini. Jangkar Samudra itu berlayar dari Larantuka ke Maumere untuk mencari ikan, namun di dalam perjalanan itu mengalami mati mesin di wilayah kurang lebih di Pulau Babi, dan kondisi nelayan tersebut dalam kondisi, alhamdulillah, dalam kondisi sehat. 23 nelayan yang berhasil dievakuasi ini langsung diperiksa tim kesehatan yang sudah disiapkan Pemkab Sika. Sementara 3 kru kapal yang memilih bertahan di kapal terus dipandu untuk mencari tempat berlabuh yang aman dari hantaman gelombang. Dari Sika, Joni Dura, Tim iNews melaporkan.